Abbas, Pedro, Embro, Derek, Anggit, Kerian, Soto, Aris Pablo, Bibi Indra, Ampres. Ampres dari Liga ataukah Putran Jemaan? Kita sedang bersama. Siapakah yang akan melawan menuju ke delapan besar? Ataukah dari ACK Mbak Iwaru? Ataukah dari Putra Jemaan? Masih dengan Empo, ya beri tepuk tangan cepetan kita tunggu di sana, masih dengan sentuhan, masih nobung 18 di sana, angkit centok kecil di sana, masih kutak-kutik, masih dengan nur berlima lebarkan kepada gelek, kapten kesebelasan gelek, 1, 2, 3 kembali pada angkit, setor dari sana, masih lewat jadu sana, masih dengan tenangnya, masih kutak nomor 17, masih lebarkan jauh dari sana, kutak pada I'm sorry dan tenang, masih dikandaskan dari mimpi kanan, kutak masih dengan tenang, lebarkan pada I'm sorry, masih angkit kembali lagi dari sini. Bimpet kanan 1, 2, 3 masih dengan tenangnya akar lebar jauh. Jatuh kepada Bayu Yoga masih di tangan kita tulisnya ada di sana. Yoga akar lebar jauh di sana. Santo sapu bersih dari saudara Aris ada di sana berkali-kali. Yoga kembali lagi di sana. Warno lebar kakak akar lebar di sana. Eting kepada di sana Abbas. Apa lebarkan kembali di sana? I'm sorry di sana masih ada Warno lebarkan sampo. Rupa-rupanya Bedi telah mengangkat bendera tanda offset. Marilah menjadi overlap di sana bagus. Bakun dipayang di sana Nord Bungu 5 di sana masih ada sosok. Masih bagus. Bakun akal dari sana masih Haidar. Terjebak offset. Iya serang kepada I'm sorry 1, 2, 3 I'm sorry. Sentuh kecil kepada Akbar Yansa kembali pada I'm sorry heading di sana pada Haidar. Apa ini? Ya kita tuh di sana akhirnya ya rupat punya kita dapat menuju dari apa yang terjadi. Iya rupanya terjadi gol dari saudara Haidar. Iya akhirnya kedudukan berubah 1-1. Iya sementara headingan dari saudara Haidar mampu menyamakan kedudukan sementara 1-1. Kita tunggu di sana tim FC Kawaru ya dan juga dari tim Putra Demaan. Dan kembali lagi kita di sana masih ada empo dengan terang. Leparkan kembali lagi di sana masih 05 sosok kembali pada gelek. Sentuhan di sana masih ada di sana angget gelarang jangkar kita tunggu di sana angget 1-2 angka leparkan pada Aris pada Bayu Yoka di sana masih ada Santo masih debot kembali pada Santo kembali lagi di sana pada angget di sana Aris salaman sih. Di sana masih ada Eksan Kiron masih kita tunggu di sana gelek terlalu tinggi menjulang ke udara. Karena kita masih ada lima berita petang sentuhan dari saudara Kepeng setan pertama lepaskan pada di sana masih ada cerah lepaskan Kepeng waktu di sana pada Aris 1, 2, 3 masih dengan tenangnya masih kita tunggu di sana depot balik pada I'm sorry di sana masih ada terang ada di sana dojo masih ada terang belum ada Abbas lepaskan pada Rian akan lepas pada Aris sayang dengan Santo masih ada Aris dengan saya masih bulan di sana juga Eksan I'm sorry Anwar dengan tenangnya jadi Akbar Yansa kita tunggu di sana 1, 2, 3 lepar dekat di sana dan tidak ada I'm sorry terlalu pendek kita tunggu di sana membiarkan saja dari saudara bagus lepar saya di sana EGP baik pada bagus lepar di sana pada Depeng Depeng di sana dari saudara Akbar yang kita tunggu banyak di sana masih dengan Depeng depan dari sana masih dengan gondrong saudara bagus waktu 1, 2, 3 lepar pada I'm sorry pada Depeng masih Depeng dengan terang 1, 2, 3 Depeng pada I'm sorry pada Abel masih lebar pada Depeng akan lebar jauh kemen di PMZ ada satu bersih dan dibiarkan saja dan kita tunggu bisa nyebutkan ke kita tunggu di sana masih dengan temannya I'm sorry akan lebar jauh sana Haidar lebar dari sana aman sih. Ya berkata kita tunggu sana masih dengan Haidar lepaskan jauh sana masih ada kemen gak tenang kita tunggu sana angka lebar jauh sana Kepeng tak
Depeng.
gapai ia akhirnya mati memukul dari saudara Anwar dari kotak titik penalti dan pertandingan berubah 3-1. Kembali lagi di pertandingan Saramachi dengan bola tikungan dari saudara Didi Sarwadi dan kontak kecil dari Saramachi ada di sana Soto lapung 18 di sana Anwar di depan gawang saudara Echan Kirun akhirnya bola masih belum masuk kita tunggu di sana masih dengan Gepeng saudara Gelek Gepeng ya mantap lincah kuda ini Gepeng 1-2-3 Gepeng Salaman sore dari PS Wonorejo akan berhadapan dengan Daro Danung dari Colomadu Haru dan Putu Colomadu akan berhadapan dengan Hawi Wonorejo balik lagi kita di sana masih ada Warno 1-2-3 masih berperang dengan I'm sorry iya lincah kuda ini angkat lepas kepada Edi lepas kepada Bagus putak putih di sana I'm sorry iya melakukan yang sambal kita di sana angkat di sana Edding akhirnya bola keluar Bakul dengan tenangnya angkat lepas kepada I'm sorry kepada Bagus 1-2-3 Bagus angkat kepada Kemen lepaskan tahu di sana dengan baru lima jalan di lepas di sana masih putak putih di sana dengan tenang lepas tidak pada Warno dan angkat dengan tenang angkat shootingnya di sana pancar yang di sana masih ada Kemen balik kepada Yusuf angkat lepas dari sana Haider lepas di sana masih ada Depot tidak Depot lepas penyakit tato kita di sana masih ada sana Yusuf lepas tahu di sana masih ada dan bungir lagi Huda 1-2-3 masih Huda lepas pada Angget angkat jauh di sana masih dan tenaga Hindu lebarkan jauh di sana masih ada Angget ada di sana sapu bersih dari palang pintu putaran mandi sana dikejar saudara Rian dan akhirnya lemparan banyak di sana masih ada Edi angkat lebar jauh Akbar Riansa itu batu koper lagi di sana Akbar kembali masih Haida akhirnya apa yang terjadi kita tunggu di sana iya kita di sana lupa-lupanya kalau berjalan dari saudara Gepeng ya yang tadi telah menjadi titik kota penalti Gepeng sekarang kembali lagi menitik menentang dari titik kota penalti mampu gak membawa dari kedua golnya kita tunggu di sana Gepeng di sana masih ada Anwar masih kita tunggu dari saudara Gepeng Gepeng setak kecil saja di sana rupanya ayah Anwar telah tertipu kita tunggu di sana dan masuk akhirnya kedudukan berubah 4-1 dan sekali lagi jangan lupa untuk besok sore dari ya kita tuh di sana masih nggak temannya ada Didi datang sabtu kecil di sana masih ada di sana ya Yusuf lepaskan kepada Rian dengan tenang kontak kita di sana masih nggak temannya di sana Yusuf lepaskan kepada Are di sana masih ada bagus iya rumput tengah dari Ibu telah menutupkan dan permainan telah selesai kami ucapkan selamat dari RTK Waru dan juga dari kami komentator Gempil Roka apabila ada salah kata dalam memandu sore hari ini ya itulah tadi ya ini adalah stadion Mini Mekonang tempat yang legend bagi turnamen Tarkan ya, turnamen kapan begitu dan sore hari ini saya menyempatkan diri datang ke stadion Mini Mekonang ini untuk menyaksikan pertandingan Persesam Cup ya yang berlangsung di stadion Mini Mekonang dan animo masyarakat masih tinggi ini menunjukkan bahwa sepak bola ini menjadi hiburan yang murah meriah dan
tentu saja menjunjung tinggi sport. Dari Stadion Mini Bekonang, Berkota TV, Kota Berkota dan Solo Raya Akwil melaporkan untuk Anda semua pemirsa.